Hi, assalamualaikum semua. And good day to all listeners and viewers. Okay, hari ini tajuk perbincangan kita, bagaimana nak menguruskan kewangan. Kajian daripada kami mendapati 7 daripada 10 responden kita membuat pinjaman daripada PTPTN. Dan apa yang mengejutkan, kebanyakan daripada mereka tidak mampu menguruskan wang dengan yang betul. Jadi macam mana nak uruskan kewangan dengan betul? Aha, jom kita tanya Samad, macam mana dia buat? Okey, cara yang pertama, senang je. Menabunglah. Kajian mendapati, dua daripada responden kami memilih untuk menabung. Bila dah ada duit lebih, adalah juga backup waktu itu susah. Tips yang seterusnya, minimumkan perbelanjaan anda. 9 daripada 10 responden kami berpendapat bahawa dengan meminimumkan perbelanjaan, ia akan dapat membantu anda menguruskan kewangan anda. Dengan meminimumkan perbelanjaan anda, had kewangan anda akan dapat dikawal dengan lebih baik. Tips seterusnya, rekodkan perbelanjaan anda. Belilah buku rekod seperti ini untuk merekodkan segala perbelanjaan anda. Ianya sangat bermanfaat. Sebagai contoh, saya merekodkan segala perbelanjaan saya pada hari ini. Dengan merekodkan kewangan anda, anda akan dapat mengawal aliran keluar masuk kewangan anda dengan lebih efisien. Mat. Awak, aku tengah nak set high score ni. Ni awak yang handuk lara sangat sampai pakai dua headset ni. Biarlah, aku mampu. Hang ada. Ish, aku tak tahulah kalau hang habis dia hanya nak cari kat aku. Eh, tak ada apa. Hang mesti jealous aku ada banyak headset kan. Hang menyesal hanya nak cari aku. Ha, hang tunggu. Hujung bulan. Samad, tolonglah aku weh. Aku tak ada duit nak makan weh. Aku bagi kat hang Galaxy S2 aku. Boleh tak? Itulah ha, aku dah abak dah. Jangan duk lara sangat. Menyesal weh aku beli dua headset. Hang nak beli lah headset aku. Ha, jadi elakkanlah daripada duk beli benda tak ketahuan. Simpan duit tu lagi bagus kan? Okey, rasanya dah cukup kot tips-tips yang saya ada bagi. Jom, kembali pada Mat eh. Kita tengok apa yang dia nak cakap. Eh, dah habis dah. Rasanya bagus kot apa yang si Samad bagi tahu tadi. Jadi harapan saya, sekarang anda dah tahu betapa pentingnya untuk anda menguruskan kewangan anda. Jadi saya akan senaraikan kembali cara pengurusan kewangan yang berkesan untuk anda. Yang pertama, menabung. Yang kedua, minimumkan perbelanjaan anda. Yang ketiga, elakkan dari membeli barangan yang tidak perlu. Dan yang keempat, rekodkan perbelanjaan anda. Nasihat saya untuk anda, uruskanlah kewangan anda dengan bijak. Kegagalan untuk menguruskan kewangan akan menyebabkan anda stres. Dan bila anda stres, pelajaran anda akan terganggu. Dan apabila pelajaran anda terganggu, keputusan anda akan merosot. Elakkan dari bebanan yang berlebihan. Hiduplah dengan bebas, cemerlang, gemilang dan terbilang. Okay, terima kasih. Terima kasih kerana menonton.